حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله Sahabat WK, saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta Selatan, di mana sebentar lagi proses pemakaman dari artis senior Marissa Haque akan dilaksanakan. Saat ini jenazah dari Marissa Haque baru saja tiba di TPU Tanah Kusir. Terdengar tadi bunyi sirine ambulan yang mengantarkan jenazah dari Marissa Haque ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sini terlihat sudah ada ratusan pelayat yang datang untuk menyaksikan proses pemakaman dari Marissa Haque sekaligus melihat jenazah dari Marissa untuk terakhir kalinya. Iya, saya juga itu kok bisa lewat lewat aja kita selipin. Gue kan enggak bisa sana. Sampai di follow gua katain katro nih, liatin aja. Gak usah di follow maksudnya. Nih kan. Nih, Jiki bang, Jiki Fauzi nih bang. Yang bawa fotonya. Gak, awas gak. Gak mungkin. Harusnya lewat sini, Ya iya. Ada pintu itu. Oh itu. Lihat situ ternyata. Misi. Kasih jalan. Misi kasih jalan. Pak, kasih jalan. Terus. Alhamdulillah. Pak, ikut aja, Pak. Awas. Mundur. Baik, kan? Tahan ya. Yuk. Allah,
miring jalan ganti jalan masuk depan kita aja. 3 bulan ya. Sini cak, sini. Kita maju dong. Mundur lagi. Sini ke depanan, Pak. Kode. Ini ke depan. Bang, sini. Ke depan. Maju. Boleh. Angkat, Pak. Ayah nih, ayah. Angkat berdua dari sana, jangan diseret, Pak. Mana, Pak? Taruh. Udah, Pak. Udah siap. Woi. Jatuh. Bang, mundur lagi Bang, yang kita lihat kamera semua. Mohon diperhatikan ya pemandu, satu orang saja. Ini mau di apa di satu orang. Pak begini atau gimana? Ini angkat kerang. Ini pakai jumpai sih, ambil dulu. Semua tali dibuka, talinya dibuka, silahkan dibantu dibuka tali. Kepalanya buka yang gampang. Pak, ya, mohon maaf di atas kanan bawah ya. Tangan kanan di bawah, kiri di atas, tangan di atas. Dipeluk masuk. Ayo.
Ada air enggak buat masih kang deh? Air dulu aja, mas. Air dulu aja. Masih kang mau ajan? Masih kang mau ajan?
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ini tolong dipegang aja namanya. Mundurannya biar rapi ya. Pasang papan. Petugas, kalau mau ini enggak petugas, kalau ragu petugas. Satu aja yang ngasih tahu. Papannya aja. Cara simbolis, simbolis. Simbolis aja. Sekarang dibantu, dibantu. Terus, terus, terus. Terus, pasang papan. Pasang papan. Taruh, taruh, Pak Udin. Mau dipasang dulu, papan. Petugas kita dibantu satu orang pasang papan. Petugas. Banyak tanah yang gugur, Pak. Jangan dikasih dirapihin dulu tanahnya. Yang petugas berdua dengan petugas berdua. Petugas merapikan tanah yang di bawah yang gugur. Ya, soalnya tanahnya banyak yang longsor. Nah, ya, ratain dulu tanahnya, ratain dulu, taruh. Ya, Pak Udin tolong dipasang ya, biar rata. Nanti selesai pemasangan papan sebelum penimbunan dari petugas secara simbolis keluarga bertabur tanah 3 kali selain secara simbolis dan juga disunahkan. Rapatin, Pak, rapatin di tinggi. Rapatin, ya, ujungnya rapatin di arah.
biar ketutup semua biar rata. Ya. Biar rata dari bawah dari atas dia. Belum rata. Iya. Itu bawahnya kurang rapat, Pak. Ya, rapetin dulu bawahnya. Nah, itu bawahnya. Ah, betul, gitu. Nah, itu satu lagi, Pak. Ya. Nah, gitu. Oke. Persilakan putri-putri melempar tali. Secara simbolis, sepuluh petugas dipersilakan keluarga bertabur tanah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Silakan lempar 3 kali ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sudah 3 kali. Cukup disunahkan 3 kali secara simbolis dan juga disunahkan. Masih ada? Kalau sudah ada, agak sedikit geser ke belakang biar petugas mengerjakan penimbunan. Buatkan.